Halo gamers, balik lagi channel Gacha. Sekarang kita main game yang baru aja rilis global ini ya. Judulnya Bleach Brave Souls dan kita langsung masuk aja ke gamenya. Oke, seperti biasa nama kita Gacha Gaming Channel GACHA dan kita start aja gamenya. Oke, sudah ada yang pakai namanya. Tapi tetap bisa masuk ya. Kita next. Oke, ini si Ichigo. Oke, namanya Hollow ya. Oke, kita metal. Oke, kita lanjut. Oke, lawan bos ya. Oke, kita next. Oke, Ichigo Kurosaki. Berubah dong. Oke, itu skillnya. Oke, okay, battle pertama selesai. Kita balik ke home. Oke, okay, kita summon. Summon karakter. Oke, okay, kita pakai yang free. Oke, bintang 5 karakter. Oke, kita pilih yang mana? Kita pilih yang ini aja. Kita oke. Eh, kita dapat hero bintang 5. Orihime. Oke, kita edit formasinya. Oke, kita back.
Oke, kita lanjut. Kita ke quest, kita ke story. Oke, kita ke chapter 1-2 ya. Kita prepare quest. Kita lanjut battle ya. Kita lanjut, kita next ya. Ini si Rukia. Oke, si Rukia nya ngapain ngikutin. Oke, kita lanjut battle ya. Oke, kita lanjut. Ini dia battle ya, kita ganti ke karakter ini. Wih, banyak skill ya. Oke, lanjut. Kita ke bosnya. Oke, next. Oke, kita lawan dia. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Quest clear. The next. Oke, sudah bebas harusnya. Oke, kita download lagi. Oke, downloadnya sudah selesai. Oke, sudah hampir 5 tahun baru rilis global ya. Oke, bisa dilihat rilis Asia ya. Oke, kita kolek-kolekin semuanya. Banyak banget hadiahnya. Soul tiket juga. Karakter juga.
Wow, 50 buat naik level ya. Ayo kita collect. Oke, summon, summon, kita summon karakter. Kita coba summon ya. Bintang 5 dong Ichigo. Wow, sama sekali dapat bintang 5 Ichigo. Amazing. Lagi ya. Siapa tahu kita lagi hoki. Oke, bintang 3. Lagi. Bintang 3 lagi. Wah, lucknya udah gak di bintang 5 lagi ya. Bintang 3 lagi ya. Lagi 2 kali lagi ya. Oke, Toshiro bintang 3. Dan sekali lagi. Rukia bintang 4. Oke, lumayan. Lagi laki lumayan ya. Terus kita bisa summon apa lagi? Ya, premium summon 10 kali nggak ada. Ini summon tiket, kita nggak punya summon tiket. Kita back. Ada order, kita lihat. Kita collect semua. Kita close. Kita edit party kita. Oke, kita pakai bintang 5 nya si Rukia bintang 3. Oke, harusnya bisa kita upgrade. Oke, kita back dulu dan oke, kita pakai aja ini ya. Kita fuse. Oh, fuse itu berubah jadi apa ini? Harusnya bener ya, experience ya. Ya, kita coba fuse. Oke, max level.
back-to-back. Kita coba quest lagi, story. Oke, kita battle di nomor 3 ya. Oke, langsung aja kita start quest. Kita pakai bintang 5 kita. Oke, kita next. Oke, kita pakai karakter kita yang ini. Kita auto aja. Oke, boss battle. Terus langsung menang. Oke, udah menang. Oke, gamers, segini dulu gue main game ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan bye-bye.